Sekarang masih sekolah, kuliah, atau udah kerja? Jangan sih. Kakak pernah nggak sih ngelihat konten orang yang upload potongan scan film di sosial media kayak TikTok, Instagram, atau Twitter? Oh, kayak trailer, betul ya? Iya. Yeah. Iya, yeah. Pernah. Pernah. Tanggapan nggak kak tentang orang kayak gitu gimana sih? Oh, modelnya kayak apa aku sih? Kayak ngelakuin film itu nangis ya? Untungnya ikut sih. Oke. Kayak trailer kan modelnya kan? Iya. Pesan kakak buat orang yang masih suka ngelanggar aturan bioskop itu gimana sih? Yang suka ngerapin di bioskop. Iya, kayak merekam diam-diam gitu. Atau nggak makan di dalam. Gimana sih tanggapan kakak? Kalau ngerekam, aku sih seneng aja sih kalau ngerekam. Pen-pen aja ya? Pen-pen aja. Oke. Okay. Pesan dari kakak itu gimana? Pesannya ya wes gak apa-apa. Yang penting gak ganggu sih, pokoknya gak ganggu sih nonton gitu gak apa-apa. Wah gitu ya. Oke, okay. Terima kasih kakak. Ya sama-sama. Ya. Halo kak, namanya ya, siapa? Namanya Dika. Kakak kerja di bagian mana? Di waiters guide atau ticketing biasa disebut. Oh, kita nanya-nanya ya kak. Kita kan banyak nih orang yang suka ngerekam pas filmnya tuh lagi mulai gitu ya. Direkam terus diupload ke TikTok gitu. Nah menurut kakak tuh kayak gimana sih tentang orang kayak gitu? Kalau gitu orang yang melanggar ini ya undang-undang ya, kan nggak boleh ya ngerekam film di dalam bioskop. Jadi biasanya kalau ada orang yang seperti itu pasti kita tindak lanjuti untuk segera menghapus video tersebut sih. Berarti cukup sering ya kak kayak nemu orang yang kayak gitu? Jarang sih, karena kan sebelum film diputar juga kita udah ngasih warning ya, di screennya itu. Terus pesan dan kesan kakak tentang orang yang suka udah dibilangin tapi masuk kayak gitu tuh kayak gimana? Ya jadi kalian kan ibaratnya datang ke rumah orang itu harus naatin peraturannya ya guys ya. Karena kan semua juga udah ada aturannya, jadi kalian harus juga patuhi. Jadi tolong jadi orang yang bijak ya. Oke kak, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Makasih kak.